ditambah untas ini. Medan Perang Badar. Jadi orang Islam kat sini, orang musuh kat sana. Yang Bukit Papas itu Jabal Malaikah mana? Malaikat turun kat situ. Sure bila dan berkubur di sini dan Nabi telah tambah untuk bagi menjadi tempat hidup diri ini dan tapak Masjid Alif ini dulu adalah kemah Nabi SAW bermunajat. Jadi orang kafir datang ke arah sana, kata ulama, ibu ketemukan tentera lengkap dengan senjata dan di medan ini lah, tapak medan ini lah berlaku peperangan Badar. Dulu dekat tengah-tengah tu di telaga. Sekarang dah di tinggi tahun, di nombor tu. Dulu kat tengah-tengah tu. Dan di atas, daripada atas bukit tu, bukit tu dipanggil Jabal Malaikah. Maksudnya medan perang ni, ni kawasan sampah sana ni medan perang. Medan perang. Jadi kat atas bukit tu turunnya 5,000 malaikat. 1,000 pada awal. Dan makam syuhada di belakang sana. Jadi kita akan pergi, ada lebih kurang 14 syuhada pada di sini. Di sinilah tempatnya, iaitu dua kabilah dan dua orang daripada kabilah Bani Ghaifah. Dia orang kafir yang berada di atas bukit ni juga, dan dia tunggu bila orang Islam nak bertempur dengan orang kafir. So dia kata orang Islam mesti nanti kalah lah, sebab bilangan dia sedikit, 300 saja, yang kafir tu 1,000. Jadi beliau pun duduk di atas bukit ni, dua daripada kabilah Bani Syaid, Bani Rifas. Dan bila dia duduk di atas ni tunggu, bila tu dia tengok satu awan. Ini dalam sirah Ibn Hisham, dia tengok datang-datang awan. Atas awan tu dia bunyi tapak kaki kuda. Ya Haizum, Ya Haizum. Nama kuda Nabi SAW, nama kuda Jibril AS, Haizum. So pada masa tu malaikat turun daripada langit ketiga. Malaikat daripada langit ketiga turun melalui awan dan memecah bumi. Malaikat turun pada peringkat awal 1,000 malaikat. Sayyidina Jibril AS bersama dengan sahabat, dengan malaikat-malaikat 1,000. Dan setiap malaikat berkuda, dan semua malaikat berserban warna putih. Oleh kerana Sayyidina Jibril AS, dia ketua malaikat, dia berserban warna kuning. Kita tak payah pakai serban kuning lah. Jibril saja pakai serban kuning. So bila dia turun daripada langit, bunyi macam kilat. Dan kata dua daripada kabilah Bani Rifar tadi kata, bila turun tu, sepupu dia bunyi dengar, dia tumpal macam bom tu. Buat tu, sepupu dia terus mati. Dan dia pengsan. Rezeki dia untuk dapat Islam. Dia dapat Islam. Sepupu dia meninggal. Itulah turunnya Badar. Itu pun selepas Nabi doa di masjid kita ni. Di masjid ni ni, Nabi doa selama, kalau kita mengikut sirahnya, lebih kurang 6 hingga 8 jam lah. 6 hingga 8 jam Nabi doa sehingga Sayyidina Abu Bakar datang untuk memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup, doa tuan Allah Subhanahu wa taala telah terima. Tapi setelah 8 jam lah baru kabarkan doa itu. Jadi begitu besarnya. Untuk bertempur pun Nabi berdoa selama 8 jam. Tempat kita berhenti ni sah, tempat Qaswa' lah. Jadi Nabi tambat Qaswa' di sini. Allahu'alam lah, sikit sebanyak. Bakir Ustaz Mansur. Kita doa lah. Allahumma salli ala Muhammadil awwalin wal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultan. Ya Hannan Ya Mannan, Ya Hannan Ya Mannan, Ahadan Somadan Lam Yalid Walam Yalid Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad.
Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya ya Allah, kami daripada jauh ya Allah datang mengucapi ya Allah hanya untuk membuka iman kami ya Allah. Ya Allah, ini benar ya Allah, betul-betul kami berada di tempat kosong yang kami tambatkan ya Allah. Ini benar ya Allah, malaikat yang beratur ya Allah. Terimalah kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, sebenarnya kan Nabi SAW berdoa kan 7 jam, 8 jam kan, di tempat tengah masjid ya Allah. Kau terimalah kami ya Allah, Nabi punya doa ya Allah, sampai daripada dulu sampai sekarang ya Allah, masih ada kekuatan lagi ya Allah. Terimalah pada kami ya Allah, supaya kami jadi orang yang taat, orang yang mengikut sunnah Nabi SAW ya Allah, orang yang dapat membawa agama, membantu kerja agama ya Allah. Kau jadikan kami asbab hidayat seluruh dunia seluruh alam ya Allah. Ya Allah, kau berikan mahabbah pada kami semua ya Allah, kasih sayang Allah pada keluarga kami, anak isteri kami ya Allah, orang kampung kami, orang negeri kami ya Allah, negara kami ya Allah. Ya Allah, jadikan asbab ya Allah datangnya kami ya Allah, ya Allah, tu dapat taat perintah-Mu ya Allah. Kau permudahkan semua urusan kami ya Allah, sehingga kami dapat jejak langkah semua apa yang dibuat oleh sahabat, apa yang melihat Nabi, tempat mana mereka berhenti, apa tempat mana mereka sujud ya Allah. Kau buka perintah kami ya Allah, yang mana telah dihilangkan ya Allah, yang telah dijauhkan, didupakan ya Allah. Ya Allah, peluang kami ya Allah, kami tak tahu bila boleh datang lagi ya Allah, tapi kami harap dengan-Mu ya Allah, kau ulang-ulang akan hantar kami di sini ya Allah. Ya Allah, kau ulang-ulang hantar sini ya Allah, kerana berkesan pada sampai kiamat ya Allah, kesan pada apa ni badar yang tambah kiamat ya Allah. Jadikan asbab kami datang sini ya Allah, berkatkan kehidupan kami ya Allah. Permudahkan kami ya Allah untuk berada di Raudhah, berada di Kaabah ya Allah. Kau permudahkan semua urusan kami sampai kami dapat ya. Semua orang yang tengok kami sumber hidayah. Orang yang dengar cakapkan kami sumber hidayah ya Allah. Ya Allah, pada bukan melalui Islam ya Allah, datang kepada hidayah ya Allah. Yang dah ada hidayah ya Allah, dekatkan ya Allah, kuatkan lagi ya Allah. Ya Allah, terimalah semua pengusaha-pengusaha kami, kami untuk bangun buat kerja agama ya Allah, termasuk agung kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ah betul, ada syekh tu cakap, dia kata malaikat 5000 tu diperintahkan turunnya, tak diperintahkan naik. Maka sampai kiamat dia kat sini. Allah. Ikut menurut Malang Osman, dia kata 1000 dah turun. Itu baki belakang tu dia tunggu eh. Kalau tak apa-apa, tapi 1000 pun dah cukup. Sebab tu dia tak turunkan. Dia situ yang tunggu. Dalam Quran kata 5000. 5000. 3000, lepas tu datang 2000 jadi 3000, last kali dia datang lagi 5000. Lagi dia pasal ini. Situ. Telaga mahal. Ha? Okey, yang tengah-tengah tu dulu. Ha. Dulu kan? Bukan. Tepi tu. Tepi tu. Dia dekat lereng dalam wafak-wafak kata di lereng. Lereng bukit tu naik sikit. Maksudnya ni naik sikit. Ada telaga situ mari. Ha. Kalau ada juga tepi tau. Sebab sekarang tak. Birkan situ di situ. Sudut telaga tu. Dia takut lagi sini. Dari lagi tak tutup lah? Tak, dah tutup lah. Dia kawasan itu kan. Biasanya kita panggil talak kan. Biasanya bawah talak tu ada lagi macam air. Nampak air takungan air sini. Sebab dia, dia kata sebelah kanan masjid. Sebelah kanan sana. Jom kita pergi makam. Lepas tu bawa makan. Makam tu. Lepas tu bawa makan eh. Nanti langsung pulang, Chef. Kan tadi Chef Suat bilang begini. Kalau bisa nanti habis-habis, bisa mau dipertemukan Chef Humayun. Tapi kita mau ke Abua. Mau ke Abua, lepas tu lepas Isak ada program di Madinah. Besok kita tolak ke Mekah. Kalau saya bilangin teman-teman yang... Alhamdulillah. Kami di makam Syuhada Badar, ada 13 makam di sini. Satu lagi Ubadah bin Haris radhiyallahu anhu di tempat lain, di tempat yang kita pergi ziarah tadi, iaitu di Wadi Zafiran. Gerak-gerak buat sekarang. Tengok lain kali tak ada, tak ada balik eh. Teruskan terus. Makan ni. Makan ni eh, dalam perjalanan je. Ya. Kita tengok berapa kilo. Kita nak buat. 100. Berapa jam?
Cek dulu. Oh, power bank. Siapa power bank? Dalam kereta. Kat dalam dalam apa? Dalam beg. Sekejap je. Nampak. Kalau di sana yang kecil itu, yang kecil itu, yang kecil itu, itu Jabal Berwatil Kuswa. Kuswa. Kuswa di sana. Tempat, di dunia atau Kuswa? Tempat itu Abu Sufyan. Abu Sufyan. Oh situ. Diserisih tak nampak balik gunung. Jadi kalau tempat terakhir. Wahum bil Berwatil Kuswa warak bu asfal. Di mana Abu Sufyan di sana? Lepas tu dia bergerak ke jalan pantai balik ke Mekah. Melalui mana? Lewat Al Arais. Al Arais tu. Sana Al Arais. Dan telaganya di mana? Telaganya sebenarnya sih dekat. Dekat rumah saya itu, oh. Dulu ada satu sumur, cuman sekarang diuruk karena banyak orang-orang dari India, yeah. Pakistan kalau datang berduanya ke situ, yeah. Jadi, tapi kami mau tengok saja. Ke sana nanti. Yeah. Tapi ada lagi ke dah di Kambus? Gimana? Di Kambus. Ada lagi atau sudah ditutup? Ya ditutup tapi. Tapi masih ada di punya tu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Lagi apa yang kami tidak tahu? Jadi tuan-tuan, alhamdulillah. Selama makam 14, 13 Syuhada Uhud, Syuhada Badar. Satu lagi makam Ubrah bin Haris. Tempat kita pergi di Wadi Zafiran. Allah Akbar. Tengok ramai mereka sebagai saksi sebab dia orang datang sini. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya-Allah. Ini bukit nama apa pak ni? Bukit ni. Bukit ni enggak diterangkan sama. Cuma itu bukit Hanan bukit apa? Jabal Hanan. Jabal Hanan. Kita pun Jabal Malaika. Jika malaikat turun situ Malaikat turun di situ. Waktu perang itu datang malaikat dari sana bawa tawa itu peperangan itu belum diapa-apakan sudah pada putus. Allah. Oke, insyaallah. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Ini tempat peperangan Badar. Itu di Masjid Aris, tempat Nabi SAW punya kubu. Ini medan perang Badar. Dan di sini ada istirahat, tempat berehat milik karkun dakwah kita di Badar. Jadi boleh keluar dakwah kat sini, masya-Allah. Al-Aris istirahat, tempat berehat. Memang sangat cantik. Kita tengok. Memang cantik betul. Allah Akbar. Memang cantik. InsyaAllah. Bunga kertas macam kat Malaysia pun ada. Kita makan di sini berehat sebelum teruskan jejak sirah. Makan pun di tengah-tengah medan perang Badar. Alhamdulillah.
Sini ada kolam renang, insyaallah. Sangat terbaik. Macam Perang Badar. Sini ada bilik. Lihat. Ini buat bayan di sini. Insyaallah. Tempat terbaik. Okey, sini ada bilik lagi. Insyaallah. Ini di medan Perang Badar. Tarkun punya tempat. Insyaallah terbaik. Ini ada bilik lagi.